dan Ren 052 Wijaya Kramah Brigadir Jenderal TNI Purwito Hadiwardhodo memberikan bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di perumahan Palem RW 12 Kalideres Jakarta Barat. Sebanyak 5.000 sembako didistribusikan dan langsung diberikan kepada masyarakat melalui Babinsa ataupun Babinkamtibmas wilayahnya masing-masing dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi para warga yang terkena dampak COVID-19. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombespol Audi Soni Latuheru. Brigadir Jenderal TNI Purwito Hadiwardhodo mengatakan, jajarannya bersama Polri dan Yayasan Buddha Suci membagikan sembako di 5 kabupaten, diantaranya Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dari Jakarta, Luluita dan Fitri, Tribrata TV, salam Tribrata.